Manda. Ya, bagi Anda yang masih berdiri, sekali lagi dapat duduk berlesehan agar Anda tidak menghalangi pengunjung yang duduk di belakang Anda. Dan kembali kami himbau untuk dapat menggunakan maskernya secara baik, ya, menutupi bagian mulut dan bagian hidung. Bagi para pengunjung yang merasa maskernya masih dilepaskan, ya, ataupun diturunkan di bawah dagu, sekali lagi mohon kerjasamanya, sekali lagi untuk dapat menggunakan masker Anda secara sempurna, menutupi bagian mulut dan bagian hidung. Baiklah para pengunjung, bagi Anda yang sudah hadir, ya, di depan jendela besar utama, kita akan menyaksikan acara pemberian makan yang utama di dalam wahana SeaWorld Ancol. Di mana akan menghadirkan penyelam yang akan masuk ke dalam akuarium utama untuk memberikan makan secara disuapi, ya, satu persatu ikan-ikan besar seperti ikan pari, ikan hiu, ikan kerapu, dan juga ikan lainnya. Baiklah para pengunjung, bagi Anda yang baru saja hadir dapat duduk berlesehan bersama-sama di area karpet yang telah kami sediakan. Baiklah para pengunjung, bagi Anda yang sudah hadir, apakah acaranya sudah bisa dimulai atau belum? Iya, masih kurang semangat sekali lagi, ya, semangat. Apakah acaranya sudah bisa dimulai atau belum? Sudah bisa dimulai, boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih para pengunjung. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, adik-adik kecil, selamat pagi. Ayo bunda kakak pengunjung SeaWorld Ancol, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Kak Opi. Saya dari staf pendidikan SeaWorld Ancol yang akan menemani pengunjung pagi hari ini selama acara pemberian makannya berlangsung. Siapa yang mau lihat kakak penyelam? Wah, banyak sekali. Ini ada pengunjung rombongan, ya? Iya, ayah, bunda yang baju putih ini dari mana? Jawa Timur, daerah Surabaya. Oke, tepuk tangan dong untuk pengunjung SeaWorld Ancol dari Jawa Timur. Oh, jauh sekali. Iya. Oke, ada pengunjung lain yang jauh datang dari luar kota? Ada? Wow, banyak sekali pagi hari ini. Dari mana, Ibu? Bangka Belitung. Wow, ada lagi yang jauh? Wow, banyak sekali. Ada lagi dari? Samarinda. Wow. Dari Bekasi ada enggak, Bekasi? Ada. Yang dari Bekasi ada? Lampung. Wow, ada Lampung. Oke.
Baiklah para pengunjung dari manapun Anda berada, ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di wadah. Siwon aja buat tangan dong sekali lagi. Wah, kebetulan kami juga kan alat persaya. Bagi yang saya lagi ingin mengabadikan acara pemberian ikan di akun Taman Siwon aja. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Maju lagi kak. Wah, tertahan sama ikan. Apa nih yang besar nih? Wow, ikannya pipi gepek selalu tersenyum. Ikan apa pada pengunjung? Ikan teri. Ikan pari. Kau pipi bercanda mulu. Oke, ikan pari. Wah, ada siapa ini? Halo, selamat pagi kakak penyelam. Mana lambaian yang tangannya? Iya. Mana? Wah, kakak penyelamnya sibuk ya. Sibuk dengan ikan-ikannya. Sudah tidak melambaikan tangan kepada kakak penyelam. Kepada pengunjung Ciut Ancol. Yang sedang diputar-putar. Wah, diputar lagi kak. Kita itu sama-sama yuk adik yuk. Satu. Putar lagi kak. Dua. Putar lagi kak. Ada yang tahu nggak kenapa ikan pari sebelum makan diputar-putar dulu sama kakak penyelamnya? Ada yang tahu ibu? Nggak tahu, kata kakak penyelamnya biar tetap langsing badannya. Nggak ada ikan pari yang bentuknya kayak ikan kerapu ya. Hadir primadonanya yang kita tunggu-tunggu. Ikan yang paling besar saat ini di dalam akuarium utama Siwon Ancol. Ada ikan apa para pengunjung? Ikan lele. Bukan ikan lele tapi ikan hiu. Wow, betul sekali ikan hiu. Ada yang tahu nggak jenisnya apa? Wah, ikan hiu banteng, hiu putih, hiu macan? Bukan ya. Dari jenis ikan hiu giant tuna atau ikan hiu perawat raksasa. Wow, besar sekali. Tepuk tangan dong untuk ikannya. Dihisap ya cara makannya para pengunjung. Orang Jawa menyebut ikan hiu perawat raksasa ini dengan sebutan hiu buto. Pernah dengar bapak yang dari Jawa Timur? Ada ikan hiu buto? Iya. Hiu buto adalah ikan hiu giant tuna. Iya. Kita sebut saja hiu buto para pengunjung. Di mana panjang tubuhnya saat ini sudah mencapai 3,3 meter. Wow. Wah, kelepas. Iya. Menunya apa, Kak? Ada ikan tongkol ya, para pengunjung. Ada ikan tongkol ini yang dimakan ya, sama ikan yang kecil. Ada juga ikan kembung, potongan gurita ya, cumi-cumi, udang juga. Di mana makanan yang dibawa kakak penyelamnya 25 kg. Kalau 2 ember jadi berapa? 50 kg cukup nggak buat ikan sebanyak ini? 50 nggak cukup nggak? Betul, nggak cukup kalau dikasih makannya satu kali. Nggak cukup memang, tapi belum pun nggak khawatir ya. Ikan-ikan yang ada di dalam utama diberikan makan sebanyak 3 kali dalam satu harinya. Menghabiskan makan sebanyak 100 hingga 150 kg. Wah, tidak perlu khawatir, cukup ya pada pengunjung. Iya, diputar-putar lagi. Ada ikan hiu, ada ikan pari. Kopi mau bahas ikan pari dulu lagi deh. Ikan pari termasuk kelompok ikan yang berbahaya. Setuju nggak? Setuju. Berbahayanya di bagian apa? Lebih tepatnya buntut atau ekor? Di bagian ekor, ya. Kalau buntut jadi sop. Iya, sop and ikan pari. Oke. Okay. Di bagian ekor terdapat duri dan juga racun dari duri ikan pari ini. Lebih tepatnya di bagian pangkal. Ekor bagian pangkal adalah ekor yang tebal yang dekat dengan tubuh ikan pari. Bagi para pengunjung yang mengira durinya di bagian ujung, pasti kurang tepat. Tuh, di bagian atas pangkal ekornya terdapat duri yang siap ditegakkan sebagai pertahanan diri dari ikan pari. Kenapa kak di sini kakak penyelamnya tidak takut ya? Perlu pengunjung ketahui bahwa duri ikan pari ditegakkan ketika ikan parinya merasa terancam, merasa tidak nyaman, merasa takut ataupun terprovokasi. Digunakan sebagai senjata pertahanan diri, tidak untuk menyerang.
dan duri di racunnya masih aktif nggak kak? Ya, di dalam waktu sama duri dan racunnya pun masih aktif. Ya, penyelam juga kami harus berhati-hati ya, tidak terlalu mendekat dengan di bagian ekornya, tidak memegang. Bagi para pengunjung yang suka snorkeling ataupun menyelam, tidak menyentuh bagian ekor dari ikan pari. Ya, di sana ada duri dan racun di ikan pari ini. Nama racunnya apa kak? Ya, nama racun dari duri ikan pari adalah serotonin. Di mana racun serotonin ini menyerang otot poros manusia. Apabila terkena organ kita seperti tangan, kaki, terinjak ya di lautan, di pinggir pantai, dapat mengakibatkan pembengkakan ya. Yang pertama akan merasa pembengkak, kram-kram, hingga yang parahnya lagi kelumpuhan kalau tidak langsung ditangani oleh tim medis. Dan kalau terkenanya di organ vital ya seperti jantung ataupun otak bagian belakang, tidak bengkak lagi, tidak kram lagi, tidak lumpuh lagi, dapat langsung mengakibatkan kematian. Seperti yang dialami oleh pemburu buaya dari Australia di 2006 silam, dikabarkan meninggal karena tertusuk duri dari ikan pari. Terkenanya di bagian jantung, tidak di bagian tangan atau kaki lagi, di bagian jantung. Si Robert Irwin mengembuskan nafas di tahun 2006. Walaupun terbiasa dengan hewan reptil seperti buaya, namun dengan ia menutup usianya, akhirnya meninggal oleh tertusuk duri ikan pari. Dari jenis apa kak ikan parinya? Ya, dari jenis ikan pari macan. Ada kak di Ancol-Ancol? Ada jenisnya. Pengunjung dapat lihat ikan pari macan ada di akuarium penyu dewasa. Ya, di belakang anda nanti bisa dilihat bermotif tutul-tutul seperti macan. Yang ada di dalam akuarium utama ini dari jenis pari kelapa. Ya, pari bendera. Sudah kak pari? Wah, kak pari memberikan tanda. Ini para pengunjung ingin pamit dari hadapan kita. Terima kasih kak pari. Terima kasih kak Eka dan kak pari. Dua penyelam sudah hadir. Boleh dong tepuk tangan yang terakhir kalinya. Wow, luar biasa. Ikan yang warnanya abu-abu gelap kehitaman. Ikan apa ini para pengunjung? Wow, lagi slide. Oke, okay. Bukan ambient ya, ini lagi menikmati mungkin. Oh, wush. Gaya jurupar ikan kerapu dari jenis kerapu kertang ya. Beratnya sudah ada mencapai 80 kg. Nah, jenis salah satu ikan laut, ikan konsumsi juga pada pengunjung. Tapi Robi informasikan bahwa bagi pengunjung yang suka makan seafood ya, makan ikan laut, tidak mengkonsumsi lagi ikan yang besar seperti ikan kerapu ini. Yang ukurannya sudah 10 kg ke atas. Kenapa kak nggak boleh dimakan lagi? Sudah mengakumulasi zat racun di dalam dagingnya. Nama racunnya apa kak? Nama racunnya adalah Ciguatera ya, yang terdapat di ikan laut dengan berat 10 kg ke atas. Kau bisa sarankan makan ikan laut yang ukurannya 3 kg ke bawah. Selain aman dari racun Ciguatera dan juga rasanya masih manis, masih lucu. Baiklah para pengunjung Ciguatera dengan beranjaknya kakak penyelam, Kaufi mohon pamit undur diri ya. Terima kasih telah menyaksikan acara pemilihan makan ikan. Bagi anda yang ingin beranjak dari tempat duduk anda, perhatikan barang bawaannya, tidak tertinggal, terjatuh maupun berpindah tangan. Sekali lagi Kaufi pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan rekreasi kembali di warna Ciwet Ancol. Ikan hiu melambai-lambai. Hiu, bye bye. Oke, terima kasih.